Pemirsa, Polres Mempawah telah meluncurkan posko cegah stunting yang dilaksanakan di Posyandu Kemala Bayangkari, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Di Posyandu Kemala Bayangkari ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap bayi, ibu hamil, dan ibu menyusui. Polres Mempawah telah meluncurkan posko cegah stunting yang dilaksanakan di Posyandu Kemala Bayangkari, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Kegiatan ini dilakukan secara serentak di masing polsek di setiap posyandu di wilayahnya. Kapolres Mempawah KBP Sutarsono mengatakan posko cegah stunting di posyandu nantinya akan selalu dilakukan pendataan, pengecekan kesehatan secara langsung terhadap bayi, ibu hamil, dan menyusui sebagai bentuk tindak cepat mengatasi stunting. Selain itu, bayi dan ibu hamil serta menyusui nantinya akan diberikan bingkisan berupa penambahan gizi. Hal itu dilakukan untuk mencegah stunting di Kabupaten Mempawah dengan harapan angka stunting di Kabupaten Mempawah dapat menurun. Menurunkan angka stunting di wilayah Kalbar ini yang termasuk tinggi. Jadi kita setiap polres, termasuk polsek juga melakukan kegiatan sama, yaitu kegiatan posyandu untuk mendatangkan dari mulai anak yang stunting, kemudian ibu hamil dan ibu menyusui. Ini serempat ya, polsek pun juga ada dilakukan di Mempawah juga. Untuk yang di Polres kita tempatnya di Posyandu, pengurus cabang Mempawah. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Polri membantu mengentaskan stunting di Kalbar, khususnya juga di wilayah Kabupaten Mempawah. Program cegah stunting merupakan atensi Polda Kalbar dan setiap anggota Polri menjadi bapak asuh anak stunting.